Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, beliau saja mempunyai amul huzni, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Berarti Nabi pernah melewati kesedihan di dalam hidupnya. Karena orang yang beriman justru kamus dalam kehidupannya banyak ujian yang terkadang sedih. Cuma mereka pasrah kepada ketetapan Allah. Makanya perhatikan ucapan Rasulullah ketika akan meninggal dunia, ketika beliau tidur lemah di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, masuk itu anak putrinya yang beliau cintai, yaitu adalah Fatimah radhiyallahu anha. Maka Fatimah tidak tega melihat Rasulullah di atas pangkuan Aisyah yang begitu lemah, nangis, tumpah air matanya. Lalu kemudian Rasulullah memberikan isyarat kepada Fatimah radhiyallahu anha supaya Fatimah itu mendekatkan kupingnya ke mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi tidak tega melihat tetes air mata anak yang beliau cintai, yaitu adalah Fatimah. Maka kemudian Fatimah mendekatkan kupingnya ke lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru setelah bisikan yang pertama, Fatimah tambah menangis. Rasulullah kemudian berbisik yang kedua. Ketika melihat Fatimah tambah menangis, Rasulullah kemudian membisikkan kembali yang kedua. Baru yang kedua menjadikan Fatimah tersenyum di antara isak tangisnya. Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, Ibunda Aisyah itu tidak tahan untuk tidak bertanya. Kemudian tanya kepada Fatimah radhiyallahu anha, apa yang dibisikkan Nabi yang pertama yang membuatmu semakin menangis, dan apa yang dibisikkan yang kedua? Rasulullah itu mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, yang membuatku menangis adalah ketika Nabi berkata, la karba ala abiki ba'da hadzal yawm. Beliau berkata kepada diriku, kata Fatimah, la karba, tidak ada kesulitan lagi, wahai Fatimah, ala abiki, atas ayahmu ini, ba'da hadzal yawm, setelah hari ini. Perkataan itu memberikan faedah kepada kita, Masya Allah, berarti Nabi besok sudah tidak ada lagi di dunia. Kenapa? Hari ini tak selesai. Tapi juga memberikan faedah kepada kita, kehidupan Nabi itu penuh dengan karb. Karbun itu apa? Masyaqqah, berat, sedih. Karena apa? Itulah yang dilewati oleh Rasulullah di dalam hidupnya ketika beliau mempunyai tugas dakwah yang begitu beratnya. Sehingga kemudian Nabi mengatakan, la karba ala abiki ba'da hadzal yawm. Tidak ada kesulitan lagi untuk ayahmu, wahai Fatimah, setelah hari ini. Jadi itulah yang kemudian menjadikan Fatimah nangis. Kenapa? Karena kemudian Fatimah tahu, berarti usia Rasulullah tinggal hari itu, besok tidak ada lagi. Apa yang dibisikkan yang kedua yang menjadikan Rasulullah, yang menjadikan Fatimah itu tertawa, senyum? Yaitu adalah ketika Fatimah kemudian berkata, ketika Rasulullah berkata, innaki min ahli aqrabu minni lahuqan. Sesungguhnya kamu, wahai Fatimah, adalah anggota keluargaku yang paling cepat nyusul aku ke dalam surga. Dan terbukti, siapa keluarganya Rasulullah yang pertama kali menyusul Rasulullah? Yaitu adalah Fatimah radhiyallahu anha. Kalau kita mengambil di situ, kita paham, oh berarti kehidupan itu ada kesedihan. Makanya terkadang kita mempunyai kesedihan itu wajar. Tidak ada manusia sekuat apapun iman yang dia miliki pasti punya kesedihan. Sebagaimana kesedihan Nuh ketika memperhatikan anaknya menolak untuk menaiki kapal. Sebagaimana kesedihan Lut ketika memikirkan istrinya yang tidak beriman. Sebagaimana yang dia sampaikan, itulah kesedihan. Karena memang dunia itu menjadi tempat ujian dan tempat kesedihan. Makanya kendaraan itu salah satunya dalam kehidupan dunia itu sabar. Tetapi sifat pertemuan itu tidak selamanya ada. Ada sifat yang keempat, furqatun, ada perpisahan. Makanya Masya Allah, sehebat apapun antum mencintai orang yang antum pilih hatinya, maka sehebat apapun pula kita mencintainya, maka kita pasti akan berpisah. Kenapa? Kesempatan dalam hidup itu cuma dua. Kalau tidak kamu meninggalkan, kamu akan ditinggalkan. Itu saja. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, ahbib habibaka haunamma fa'innaka mufarikum bihi. Kalau kamu senang sama seseorang itu yang wajar, fa'innaka mufarikum bihi, karena kamu pasti akan berpisah darinya. Sehebat apapun cinta para sahabat kepada Rasul, mereka pun akan berpisah dengan Rasulullah pula. Padahal kita sepakat loh Pak, Rasulullah itu bukan hanya dinikmati akhlaknya oleh para sahabat, tetapi Nabi pun dinikmati fisiknya oleh para sahabat. Kenapa? Berkumpul sama Nabi itu menyenangkan betul. Menyenangkan betul.
Kalau kita tidak percaya, kita bertanya kepada pohon korma yang dijadikan sandaran oleh Nabi ketika Nabi itu khutbah di Masjid Nabawi pertama kali baru dibangun. Sampai-sampai ketika para sahabat memiliki rezeki, mereka bangun itu tembok. Rasul tidak lagi bersandar kepada pohon korma yang biasanya beliau sandarin ketika beliau khutbah. Pohon korma nangis, nangis. Sampai Syekh Utsaimin itu menerangkan mukjizatnya Nabi itu lebih hebat dari semua Nabi. Karena sampai pohon korma aja nangis. Sampai daging yang beracun pun ngomong sama Rasul. Kalau Nabi Sulaiman itu kan hewan yang ngomong sama Nabi Sulaiman. Kalau Nabi, sampai daging beracun yang ditaram, yang ditaruh oleh Zainab bintul Haris ketika meracuni Nabi, itu pun bisa ngomong kepada Rasul. Karena luar biasanya mukjizat Nabi. Para sahabat itu betul-betul mencintai Rasulullah. Makanya kemudian mereka betul-betul berada di dalam musibah yang besar, berada dalam kesedihan yang luar biasa. Sebagaimana dinukil dari perkataan para sahabat, tidak ada mendung paling gelap menggelayuti Madinah kecuali mendung itu kami dapatkan ketika kami mendengar kabar Rasulullah itu meninggal dunia. Makanya kemudian kesedihan mereka apa? Terhentinya wahyu dari langit setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Rasulullah meninggal pada hari apa? Senin. Justru ketika Rasulullah SAW membaik, dari hari Sabtu beliau sakit, hari Ahad beliau sakit, dilanjutkan pada hari Senin. Senin subuh beliau itu membaik, Pak. Keluar sholat subuh, di mana para sahabat saat itu betul-betul gembira mendapati Nabi setelah beberapa hari tidak bertemu Nabi. Hampir-hampir mereka itu membatalkan sholat kok dalam sholat subuh. Ketika melihat pintunya Aisyah radhiyallahu anha terbuka dan mereka melihat Nabi keluar, para sahabat itu hampir membatalkan sholat. Nabi memberikan isyarat, jangan. Abu Bakar yang saat itu menjadi imam penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mundur karena mempersilahkan Nabi untuk menjadi imam kembali, mengimami beliau dan mengimami para sahabat. Nabi menahan dari belakang. Lalu kemudian akhirnya selepas sholat semuanya senang ketemu Nabi dan tidak ada yang menduga hari itu mereka akan berpisah dengan Rasul. Makanya Abu Bakar kemana saat itu? Abu Bakar itu minta izin kepada Nabi untuk pergi ke istrinya yang keempat di pinggir kota Madinah karena beberapa hari ditinggalkan oleh beliau. Itulah jawaban kalau kita bertanya, kenapa Abu Bakar itu menjadi orang yang terakhir mendapati kewafatan Rasulullah? Karena saat itu Abu Bakar merasa Nabi itu membaik, beliau minta izin sebentar menunaikan kewajibannya kepada istrinya yang keempat. Tapi siapa yang menduga? Kemudian menjelang duha Rasulullah semakin memburuk dan semakin memburuk keadaan beliau di atas pangkuan Aisyah. Dan kita harus tahu sakaratul maut yang berlaku kepada Nabi merupakan sakaratul maut yang paling berat yang pernah dirasakan oleh manusia. Makanya Nabi sampai meminta semangkuk air. Dimasukkan tangannya beliau ke dalam mangkok air tersebut, diusapkan wajahnya, sembari beliau mengucapkan Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Ya Allah, ternyata setiap kematian itu punya pintu yang bernama sakarat. Rasulullah meninggal dunia. Kenapa Nabi dijadikan sakaratul mautnya itu dua kali sakaratul mautnya kita? Imam Qurtubi mengatakan puncak kesabaran manusia itu diberikan hanya kepada Rasulullah, supaya puncak kenikmatan dirasakan Nabi ketika di itulah sifat pertemuan. Ada pertemuan, ada perpisahan. مستغنى بالقوافي كل من صلى وصام انتشى الكون حبورا رمزه عمل الله.